Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat petualang, kembali lagi bersama saya mana biasa membahas hal-hal unik, menarik, bahkan horor. Akan tetapi kali ini saya akan membahas mengenai hal unik yang sedikit horor, yang mana ini berbau menjijikan pastinya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like serta subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan apabila saya upload video di kemudian hari. Ya, yang mana biasa saya membahas hal-hal yang sedikit menjijikan ya. Seperti biasa, saya juga akan kembali lagi membahas hal menjijikan, yang mana ini adalah orang yang terkena larva zigot, yang mana itu sangat berbahaya ya bagi manusia. Karena hal ini dikarenakan kaki yang dimasuki oleh larva tersebut akan mengalami sedikit pembusukan, serta di dalamnya itu terdapat larva yang begitu menjijikan. Untuk itu marilah kita lihat video reaction berikut ini yang memperlihatkan proses pengeluaran serta Oke, di sini kita mulai melihat proses ya. Dari awal yang mana memperlihatkan proses pengeluaran dari larva tersebut yang dilakukan oleh tim medis yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi sini mulai proses sedikit pencongkelan dari larva ya ini. Kakinya itu penuh dengan bintik-bintik yang mana di dalamnya itu terdapat larva ya yang sudah berwarna hitam serta yang pastinya itu sudah terasa sakit ya yang mana dialami oleh orang tersebut. Ini diiris-iris ya kulit luarnya ya untuk mengeluarkan. Ya. Di sini saya sudah mengalami rasa jijik ya, ya pastinya. Jadi di sini diharapkan untuk yang sedang makan atau lagi menikmati hidangan berhenti sejenak agar kalian tidak merasakan mual ataupun malah muntah-muntah. Usione wewe hapo. Acha tu mimi mwenyewe nione. Kiona hapo ndio utasikia uchungu. Unaona vile uone hapo usiku. Ini sekujur apa ya, seluruh kaki ya dari bagian jari hingga bagian tumit bagian belakang ya penuh dan mana sudah berwarna hitam ya, mungkin dikarenakan sudah terlalu lama atau mungkin dikarenakan itu apa ya, sudah efek dari larva zigot tersebut. Entah rasanya kayak gimana ya, yang pasti nano-nano rasanya. Iya. Some past there.
Terus saya dia dia. Dengan begitu telitinya ya para dokter itu mengeluarkan serta membersihkannya dengan teliti dan perlahan. Kaki bagian samping itu penuh dengan larva tersebut ya. Dan terlihat di sini sudah mentebal dan berwarna hitam. Diiris menggunakan pisau. Jadi mulai pengikisan lagi terus menerus. Ini seperti apa ya, karang yang ada di bagian lambung kapal ya, persisnya. Jadi terlihat lubang-lubang dan begitu menebal, yang mana pastinya mengganggu. Umejua hii ni kisu. Mana sini nak apa? Mana nak? Pasti
Bisa kita lihat di sini prosesnya begitu lama ya, begitu panjang, dan di sini bisa kita lihat dari hasil pembersihannya itu begitu banyak ya, yang mana itu semua adalah kulit luar dari kaki tersebut yang mengalami pembengkakannya, dikarenakan di dalamnya itu terdapat lava tersebut. Ini lihat dari hasil potongan-potongan tersebut menumpuk di bawah. Entah gimana rasanya, yang pasti ya begitu menyeramkan ya. Those dark ones here, these chicas that completed their life cycle and died. And now, after dying and rotting, they are now being sloughed off the body through the skin. The process is called sloughing. Ya, di sini kaki bagian depan, kita lihat begitu banyaknya ya dari kulit yang dipotong, dan ternyata orang yang mengalaminya adalah orang anak di bawah umur ya, yang mana masih terbilang kecil ya, dan di sini mulai proses pemberian obat berupa salep, yang mana ini mungkin merupakan antiseptik ya, agar menghindarkan anak tersebut dari infeksi kulit atau mungkin juga membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kaki, di dalam lubang yang barusan dikeluarkan. And of course, after application, there's always a period of waiting, which is like 4 minutes before really cutting again. Because by the end of 4 minutes, the pain will be sufficiently numbed. The nerves will be completely incapacitated in that area. Then after 4 minutes, then the digging ensues. Ini bagian atas jari, bagian jari ya, jari kaki. Yang mana pasti ya itu ada rasa sakit ya, meskipun tidak terlihat. Di sini kita kuku dari anak tersebut juga ternyata mengalami efek yang sama. Ya. Hingga sampai kuku jari pun terkena imbasnya juga ya, ini sudah tidak terbentuk, tidak terbentuk kuku kan, tapi sudah seperti menyatu dengan kulit ya, dan dikarenakan efek dari larva juga tersebut. Acak kunjung nih mana? Dan ini ya bagian ibu jari kaki juga begitu banyak.
The nail is almost, you know. Hiyo ni kucha. Yeah, the nail is so disfigured, it's almost coming off. I hope what we're doing will save it. Dan akhirnya selesai juga video reaction barusan. Barusan adalah video reaction yang mana memperlihatkan proses para dokter mengeluarkan larva zigot, ya, yang mana larva tersebut berada di salah satu kaki anak kecil yang begitu kurus dan mungkin juga dikarenakan mengalami bungsu lapar, ya. Jadi larva itu bukan hanya menyerang orang dewasa tetapi juga menyerang anak kecil, ya, seperti barusan di video yang mana memperlihatkan begitu banyaknya larva zigot itu berada di kaki anak kecil tersebut. Mungkin di sini para netizen mengetahuinya kenapa hal itu terjadi, atau mungkin sebab, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like serta subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan apabila saya upload video selanjutnya.